Halo, selamat siang pemirsa. Saat ini saya akan mengupdate perkembangan pembangunan tol ruas Solo sampai dengan Yogyakarta, tepatnya di daerah Tirto Adi, Sleman. Nah, ya teman-teman ya, itu sudah dimulai pembangunannya. Ini daerah Tirto Adi Melati Sleman. Di pembangunan seperti itu tolnya. Ini bangun. Nanti sampai ke barat, kemudian menuju ke Bandara JIA akhirnya. Nah, ini yang mengarah ke timur itu mengarah ke Solo. Ini salah satu apa ya, ruasnya aja atau trasenya ya. Jadi seperti teman-teman ya, ini sudah jadi, ini tiangnya. Untuk jadi tolnya itu di atas ya, layang ya, melewati enggak jajar jalan tapi diam atasnya, jadi melayang tolnya itu. Lumayan ya, ini kalau ini jadi sudah nanti mempercepat transportasi dari Solo menuju Yogyakarta dan Yogyakarta menuju ke Bandara JIA. Lumayan nih itu kendaraan-kendaraan proyeknya. Tapi saya tidak bisa ke sana, itu area terbatas dan terlarang. Ini kok belum dikerjakan kembali ya? Pada istirahat apa ya? Karena ini saya kesini jam 12:30 siang ya. Panas sekali. Nih, nah ini. Tuh. Ini melewati desa Telok Tirto Adi Melati Sleman ya. Sini itu kira-kira setahun yang lalu, ini masih perkampungan kayaknya nih. Kalau nggak perkampungannya lahan kosong kayak sawah kayak gini teman-teman ya. Terus saya lewat lagi ternyata udah jadi seperti ini. Sangat cepat. Jadi beginilah kondisi terkini di wilayah Jogja ya, desa Tirto Adi Melati Sleman. Pengerjaan tol sudah, ini progresnya berapa persen kalau gini ya, mungkin baru 10% mungkin ya. Lumayan ini, berarti benar-benar sudah fix di Jogja, sudah ada tol yang menghubungkan Solo dan Jogja kemudian menuju ke Bandara Yogyakarta International Airport. Nah itu juga belum, yang ke arah barat belum semuanya ya, belum semuanya. Ini masih ada beton yang belum dicor, baru rangkanya tok. Nah ini yang sudah terjadi, sudah jadi berdiri ini. Nah ini desa Tirto Adi dilewati tol ini, Melati Sleman. Saya nggak bisa masuk karena ini area terbatas. Oh, di sini tak kira memang rumah-rumah ini dulu tuh. Itu tampak bangunan yang dibongkar-bongkar itu. Nah, itu ada bangunan yang dirobohkan, rumah-rumah yang dirobohkan itu kan berarti itu menandakan di sini pemukiman dulunya. Bangunan yang dirobohkan itu mungkin pemukiman ya.
Demikianlah pemirsa, terima kasih yang sudah menonton. Ini update terkini perkembangan tol, pembangunan jalan tol dari Solo menuju Yogyakarta ya. Tepatnya di Desa Tirto Adi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nih, saya berada di sini tepat di lokasi berdirinya jalan tol yang sudah mungkin progresnya berapa persen ya? 10% ada nggak ini ya? Masih dalam tahap pembangunan, mungkin beroperasi tahun 2023 kalau nggak 2024 ya mungkin ya. Ini sudah ada alat berat di sana, dan kalau ke sana itu mengarah ke Solo, dan sebaliknya ke sana itu mengarah ke Kulon Progo atau Bandara Yogyakarta International Airport. Tampak alat berat sudah mulai berdatangan. Itu tapi tidak ada yang beroperasi, mungkin istirahat, ini jam 1 siang soalnya. Demikianlah laporan terkini pembangunan jalan tol Solo Jogja menuju Jogja Bandara dari Desa Tirto Adi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman melaporkan.